Jadi kita tuh di sini kan, kita tuh mau belajar tentang gapoktan. Sebelum kita cari tahu lebih dalam gapoktan itu apa, kita tuh mau ngapain dulu? Jadi kita mau kepo-kepo dulu sama masyarakat sekitar. Nah, penasaran kan sama tanggapan masyarakat tentang gapoktan? Nah, lihat yang satu ini. Sebenarnya lo pernah dengar nggak gapoktan itu apa? Enggak, belum tahu. Gapoktan itu apa? Apa? Gapoktan. Gapoktan. Ya, gapoktan. Wah, nggak tahu. Sebelumnya bapak nggak pernah dengar gapoktan apa? Enggak. Kamu tanya, kalian tahu nggak gapoktan itu apa? Nggak tahu. Pernah dengar nggak? Enggak. Nah, guys, udah lihat kan tadi referensi masyarakat sekitar? Ternyata istilah gapoktan masih awam ya sama masyarakat. Nah, biar kita nggak pusing-pusing lagi, yuk lihat satu ini. Gapoktannya ini aktif dari tahun berapa? 2012. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih aktif. Hasil panennya apa aja pak selain padi? Hortikultura. Hortikultura. Gapoktannya dibagi rata atau bagaimana pak? Oh, jadi setiap waktan kan umpamanya dapat gimana dapat bantuan cabai ini ya. Sekarang. Jadi dilihat luhan lahasnya, ini lahan gitu maksudnya. Sebenarnya ini punya 3.000 meter ya 3.000 meter. Jadi kalau ada yang 1 hektar mungkin 1 hektar, ada yang 2.000. Itu jadi, kemudian untuk dijual atau untuk mereka keluarga atau bagaimana pak? Bantuannya. Hasil dari panennya itu. Nah, hasilnya untuk dijual. Dijual. Dijual untuk mereka, untuk petaninya. Jadi kelompok ini hanya mengelola aja gitu, maksudnya sebenarnya dari pemerintah itu bantuan tuh ada tempatnya gitu maksudnya. Jadi kelompok mana itu yang dapat. Jadi kalau bantuannya kelompok ikan nanti masuknya ke kelompok ikan. Kalau kelompok ternak nanti masuknya ke kelompok ternak. Kalau padi masuknya ke kelompok yang nanam padi. Jadi beda-beda, ada kelompok kehutanan. Jadi kalau bantuannya kayak kayu-kayuan gitu maksudnya. Kayak buah-buahan itu masuknya ke kelompok ini, ke kehutanan. Untuk sementara kan lumbungnya belum ada, itu masih disimpan pribadi atau bagaimana? Ya, ada sebagian yang dijual, ada sebagian yang disimpan untuk dikonsumsi sendiri. Bantuan juga nih motor, kalau untuk keperluan bapak buku, buat tulis, anggota itu setiap pokok itu bisa dipakai. Sebenarnya alasan bapak membangun kepotan itu sendiri seperti apa? Alasannya. Kenapa bapak membangun ini? Gapoktan. Iya. Ya, alasannya untuk mempersatukan petani supaya petani itu lebih maju lah. Jadi intinya kan kalau ada persatuannya, ada gabungannya, jadi petani saling tukar pikiran. Dan gitu. Kadang-kadang kan dari gapoktan ini saya kadang-kadang suka diberangkatkan ke Bandung, kemana ke Lembang gitu, suka di sekolah sama temen. Nanti di sini kita berbagi ilmu lagi gitu, di ini ditularkan sama anggota. Jadi penghasilannya juga agak beda gitu, misalnya dari pembenihan aja, umpamanya dulu 1 hektar itu umpamanya harus benih sekian, jadi sekarang ngurangin gitu, dari benih, dari pupuk ngurangin, tapi hasilnya melebihi dari hasil-hasil yang dulu gitu misalnya. Gitu.
selaku ketuanya. Sekarang kita cari tahu yuk, gabungan itu apa menurut anggotanya. Yuk ikut aku. Kami sawi putih. Oh, putih. Oh, bukan hijau. Hijau yang biasa. Kalau yang hijau enggak, yang gini juga ada yang hijau. Iya. Maksudnya ada yang semua, kalian udah tahu kan Gebuktan itu apa? Barusan kita udah wawancarai Gebuktan Resmi Lestari yang ada di Desa Sukar Resmi. Itu bersama Bapak Dede dan juga ada anggotanya tadi. Jadi Gebuktan itu adalah gabungan kelompok tani. Nah, di situ di Desa Sukar Resmi itu dengan adanya Gebuktan, mereka dapat meningkatkan penghasilan mereka mulai dari produktivitas pangan dan juga tingkat dari pangan dan gizi mereka lebih baik daripada sebelum adanya Gebuktan. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan adanya Gebuktan ini, Desa Sukar Resmi dapat lebih maju, dapat lebih baik dalam hal ekonomi, pangan, dan gizi. Oke, selesai sudah perjalanan kita di Desa Sukar Resmi. Kita dari kelompok 2. Kita telah belajar tentang Gebuktan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eli. Saya Sari. Saitan. Selamat sore. Dadah. Kawan dengarlah yang akan aku katakan. Apa gabungan kelompok tani? Ya, tadi kita udah berkunjung ke rumah Pak Dede. Dia adalah ketua dari gabungan apa namanya tadi? 2 SN 3. Nah.